Habis tukar terseksa ni. Tak apa lah tu yang main jumpa ustaz ni nak buat ayat penawar ke apa ke, tolong jampi sikit. Kata dah lebam mata tu nak buat ayat penawar apa lagi. Pergi je buat agama lah, report. Suami pukul. Tak lama lah pergi je buat agama, jumpa ustaz sudah. Main jampi bagi lembut. Ustaz pun jampi. 40 hari jampi. Ya Allah, lembutkanlah suami dia, ya Allah. Lembutkanlah suami dia, ya Allah. Cukup 41 hari, sajat. Lembut sungguh tuan. Tukar nama terus lelaki dah. Silap doa, orang patut doa, ya Allah lembutkanlah hati dia. Lelaki dia pergi doa, ya Allah lembutkanlah dia, ya Allah. Terlupa nak sebut suami dia. Masih lagi membicarakan bahagian bagaimana seorang isteri boleh menjadi derhaka kepada suaminya. Yang ketiga. Dan derhaka pula sebab menyelak, yakni mengunci ia akan pintu ketika menghendak masuk suami kepadanya. Yang ketiga, bagaimana seorang isteri boleh menjadi derhaka kepada suami dia apabila suami nak masuk, dikuncinya pintunya. Tak bagi masuk. Lain kalau tak bagi masuk tu sebab suami dia nak bunuh dia ke, suami dia tu nak tikam dia ke, dia kuncilah pintu selamatkan diri dia. Ni tak bagi masuk ni saja. Gaduh sikit ke, masam muka sikit ke, terasa sikit ke, dikuncinya pintu. Nampak Allah tu duduk ketuk, ketuk, ketuk lah lah jiran sebelah rumah buka pintu. Main tidur rumah aku Aliman wei. Nah, isteri tak buka. Yang keempat, dan derhaka pula dengan sebab minta dia akan talaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, abghadul halal ilallah at-talaq. Benda yang paling tidak digemari oleh Allah, sebenci-benci Allah benda yang halal di sisi Allah ialah at-talaq, cerai. Dan di sini dia sebut derhaka sebab minta cerai tanpa sebab. Baik, ada orang sebut tak nak cerai. Ada yang benci perkataan cerai. Ada yang allergic dengan cerai sebab dia tak nak jadi kak jan. Dia kata malas ustaz, jangan sebut talak dengan saya tak mau tukar status jadi kak jan. Kak jan dah. Habis tu kak tersiksa ni. Tak apalah tu yang main jumpa ustaz ni nak buat ayat penawar ke apa ke, tolong jampi sikit. Kata dah lebam mata tu nak buat ayat penawar apa lagi. Pergi je buat agama lah, report. Suami pukul. Tak lama lah pergi je buat agama, jumpa ustaz sudah. Main jampi bagi lembut. Ustaz pun jampi. 40 hari jampi. Ya Allah, lembutkanlah suami dia, ya Allah. Lembutkanlah suami dia, ya Allah. Cukup 41 hari, sajat. Lembut sungguh tuan. Tukar nama terus lelaki dah. Silap doa, orang patut doa, ya Allah lembutkanlah hati dia. Lelaki dia pergi doa, ya Allah lembutkanlah dia, ya Allah. Terlupa nak sebut suami dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada yang mengadu pada saya. Dia kata suami dia pukul dia, suami dia ganas dengan dia, pukul dia, dera dia. Saya kata, kak, minta cerai. Kak tak nak cerai lah. Kalau gitu sabarlah. Kak tak tahan lah ustaz. Kalau gitu minta cerai lah. Kak tak nak cerai lah. Kalau gitu sabar. Kak tak boleh tahan lah ustaz. Oh, sudah dah ni. Dua je. Tak sabar minta cerai. Pasal apa yang ustaz suruh minta cerai? Cerai bukan jahat. Cerai menyelesaikan masalah. Bila bercerai, bukan maknanya kak tak boleh rujuk balik dengan suami akak, abang tak boleh rujuk balik dengan isteri abang. Bukan sah-sah kata bercerai tu babai lah. Tak ingat ke anak ke? Tak kesian ke anak ke? Dah, dia bagi tempoh 3 kali suci. 3 bulan, waktu tu dipanggil sebagai cooling period. Tempoh bertenang. Fikir balik kenangan masa dulu, fikir balik masa menikah dulu macam mana. Lepas menikah, pergi ambil gambar kat taman bunga tu, album-album gambar dia, menerak atas batu, duduk bawah batu.
Hang tak ingat ke benda tu? Duk ambil gambar atas kubur, dalam kubur. Ada yang bergambar dengan ular tudung selah. Buat amboi, bukan main romantik lagi. Takkan hang nak cerai kot, tak ingat ke ular ni? Maka sebab itulah Tuhan bagi tempoh untuk bertenang. Dan kalau rasa nak balik, rujuk. Yang benci dengan talak tu, sebab saya apa? Talak tu menyelesaikan masalah. Yang suami tak balik, berapa tahun, berapa bulan tak balik, tak bagi nafkah. Penyelesaian dia ialah talak. Dapat suami yang kaki pukul, penyelesaian dia ialah talak. Dapat suami yang berpenyakit. Ni duk repair lampu ni, spotlight tu. Duk panjat, licin. Jatuh gedebuk di bawah. Suami dia. Lepas bangkit dia hidup, suami tu hidup. Tapi ada hak lain mati. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Entah. Suami elok bangkit balik ke rumah. Abang jatuh tadi leha. Alhamdulillah tak ada apa. Cek doktor tak ada apa. Ada benda lain hak mati. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah. Entah. Berapa tahun dah. Kopi jantan, kopi janda, torpedo, kopi wamisai semua. Tak boleh lah. Apa jalan penyelesaian dia? Jalan penyelesaian dia cerai lah. Jadi yang duk kata cerai itu tak betul. Sebab yang kata tak betul itu ialah cerai yang kita nak bincang malam ni. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, abghadul halal. Benda yang paling Allah tak suka. Walaupun dia halal di sisi Allah, iaitu at-talak. Apa dia? Yang pertama, bila minta talak tanpa sebab. Nombor satu. Tanpa sebab. Pergi ke kedai cakutia. Tengok dia seorang. Mana isteri hang leman? Cerai dah. Semalam aku tengok hang kat Tesco elok. Malam. Nanti cerai bila? Pagi tadi. Saya buat kes apa? Tak ada apa saja. Dia boleh buat gelak. Aja aku tanya dia. Boring duduk berdua. Kita cerai nak. Dia kata okey, cerai. Yang ni yang Allah benci. Cerai tanpa sebab. Jatuh tak talak, jatuh lah. Tapi Allah benci, Allah tak suka. Yang kedua, bercerai yang dibenci ni apa? Minta talak pasal apa? Pasal marah kat mak suami. Tak suka dekat pak suami. Tak suka dekat adik-beradik suami. Tak suka. Dia minta cerai. Abang, saya minta cerai. Awak, mak abang tu mulut beret. Mulut tak ada insurans langsung. Cik tak suka. Tak apalah, mak. Tak ada mana sangat. Han tak suka. Han bagi pekat telinga, sudah. Abang cakap senang lah. Abang pergi kerja, cik. Duduk di rumah. Pergi dapur jumpa dia. Pergi depan jumpa dia. Kita masuk tandas dia main sekali. Sudah tuan-tuan. Jadi benda pasal mak punya pasal tidak membolehkan seorang isteri minta cerai. Sabarlah. Sebab itu bila isteri kita kata, abang, cik tak selesa duduk dengan mak, boleh abang cari rumah lain kita duduk asin? Maka suami kena cari rumah lain. Tu hak isteri. Sabarlah. Mak je. Mak, abang cakap senang. Abang reba lori. 3 hari baru balik, cik duduk menghadap dia. Telan mati mak, luah mati bapak ni. Tak lah. Dia ada hak. Abang, cik minta rumah. Cik nak duduk rumah cik. Tak apa, beli rumah depan tu. Lagi sebulan, mak bagi mai pula. Mak mai pula lagi. Buat macam mana? Isteri kena terima lah tu mak suami. Isteri kena terima lah tu mak mertua. Walaupun kita ni menantu saja, tapi suami kita anak pada dia. Dengan sebab dia tu anak laki-laki, dia bertanggungjawab jaga mak dia. Tak boleh kata apa. Kena sabar lah banyak. Dan mangah-mangah pun yang mak mertua, yang duduk rumah menantu, tolonglah jaga hati menantu sama. Ni mulut pun jahat mak mertua tu. Tentang masuk dengan makcik bawang. Persatuan makcik bawang, mak mertua. Sehari mata duduk tengkok, duduk panjang, tengok anak duduk beli apa kat menantu. Tu tanya anak pula, hang beli apa kat bini hang? Tak beli apa, dia nak Cadbury. Tu mak tak dapat apa? Oh, mak nak juga. Mak kan kecil manis kan? Ada mak mertua jenis tu, tengkok jenis panjang. Anak balik Langkawi, tengok-tengkok panjang. Hang beli apa kat bini hang?
Kak mak beli apa? Lah mak oi, mak duk pakai Pampers dah. Takkah nak benda-benda ni lagi mak oi? Jadi mak ngah tolonglah jaga juga perasaan menantu tu. Anak kandung kita yang perempuan tak mau jaga kita. Anak kandung kita hak perempuan duk jaga laki dia. Tengok-tengok menantu kita ni sanggup bela kita. Terima kasih banyak-banyak. Dia sanggup duduk dengan kita padahal kita bukan mak kandung dia. Mak kandung dia pun dia tak suap moy. Mak kandung dia pun dia tak pakai bedak sejuk kat kita, tapi kita ni mak mertua dia duduk suap kita atas wheelchair tu. Sanggup menantu ni duduk suap. Bila anak perempuan kandung balik duduk kutuk menantu. Mak jana, duduk jenilah. Kak hang kan bela mak. Abang hang kan tahu abang jadi bolo rimak dia. Kalau suap, sup tu tekan-tekan sudu. Sampai separuh sudu duduk dalam keluar pula. Jahatnya mulut mak mertua. Jadi ini yang tak kena. Yang ketiga, minta cerai sebab nak menikah dengan laki-laki lain. Abang, cerai kan saya? Apa salah abang? Tak ada salah. Habis tu? Cik tak mau kat abang rasa. Tahu? Tengok nasi rasa mengugai rasa. Tengok muka abang tu. Bila tengok nasi rasa nak muntah. Nak tidur tak boleh. Nak makan tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Cik tak selera. Tengok muka abang. Cik minta cerai. Yang ni yang kata tak cium bau syurga ni. Dah tahu tak selera tengok muka dia. Sebab siapa ham nikah dengan dia dulu? Masa saya menikah dengan dia dulu ustaz, tak ada orang nak kat saya. Habis tu, sekarang ada. Bulu dada dia ni ustaz, daripada pusat pergi ke muka. Oi, orang mana ni? Pasal apa hang tak mau laki hang? Laki saya bulu apa pun tak ada. Nampak tak tuan-tuan? Laki saya tak handsome, bulu kening tak bercantum. Ini yang Pak Wu hang ni, Pak Wu saya bulu kening ni macam rombak, pusing. Orang hutan ke apa bawah ni? Yang banyak bulu sangat ni. Maka orang yang minta cerai tanpa sebab yang macam ni. Yang ni yang kata tak boleh cium bau syurga. Yang keempat. Sebab apa yang kita ni minta cerai yang dilaknat yang dibenci ni? Apabila perceraian itu diminta kerana kita tak suka suami kita ni duk suruh buat benda baik. Suami suruh semayang, suami suruh puasa, suami suruh buat ibadat, suami suruh mai kuliah, suami suruh pakai tudung, suami suruh ni dia benci, saya tak suka, saya tak suka, saya tak suka. Saya tak suka dengan awak, ceraikan saya. Saya tak boleh hiduplah dengan awak ni. Saya muda lagi abang, kalau abang suruh saya pakai tudung-tudung labu-labu tu macam makcik-makcik tu, tunggu saya umur 60 abang. Saya baru 26, saya nak cerai. Maka perempuan yang macam ni dikira derhaka. Baik, bagaimana pula perceraian yang boleh diminta? Tadi saya sebut, apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri dia, boleh minta cerai. Boleh minta cerai akak-akak, oi, suami tak bagi nafkah. Walaupun akak ni kerja cikgu sekolah, ada pendapatan, ada gaji sendiri. Suami pun ada gaji sendiri, akak tetap berhak mendapat nafkah bulanan. Dapat nafkah pakaian, dapat nafkah minuman, nafkah makanan, nafkah tempat tinggal, nafkah keselamatan, nafkah ilmu. Suami wajib. Walaupun akak bekerja. Abang, nafkah bulan ni tak ada lagi. Tak ada apa gaji yang 4,000 tu apa? Tu gaji saya. Habis tu, tak nafkah daripada abang, pada isteri abang ni. Dah aku dah bagi izin hang kerja cikgu tu nafkah tu. Nak kira apa lagi? Aku pun gaji macam hang juga 4,000 kereta atas aku. Kereta atas aku, rumah atas aku, elektrik atas aku, bil air atas aku, yuran sekolah anak atas aku. Isteri jawab, abang pun atas cik. Oh, sudah tuan-tuan. Anda faham-faham, tak faham dah. Lu kira abang je atas semua. Oi. Itu nafkah saya. Saya minta pada abang. Jadi abang kena bagilah. Mama, ni nafkah bulan ni RM500. Ni nafkah duit dapur RM1,500 bulan ni. RM500 untuk mama, RM1,500 untuk dapur. Abang,
Tak payahlah. Abang bagi saya kerja pun 1000 nikmat lah. Terima kasih abang. Ni 500 ni, ambil kat abang lah. Tak payah bagilah abang. Janji abang izinkan saya kerja je. Oh ya, alhamdulillah. 500 darat dengan 12, 6000. Darat dengan 3, 18000. Dan nikah lagi. Jadi akak-akak belasah aja duit tu. Jangan buat alim sangat. Tak payahlah abang. Halai, halai. Main-main. Kau percaya orang depan tu tak ni? Cukup 18000 dia nikah. Ya, ambillah duit tu dah dia bagi. Okay? Jadi kalau suami tak bagi nafkah, duit tak bagi, apa pun tak bagi, ada hak dia untuk minta cerai. Yang kedua, apabila dia tidak memberi nafkah, tuntutan batin, tak bagi nafkah, bukan sebab isteri derhaka. Ustaz, suami saya dah 6 bulan tak sentuh saya. Pasal apa dia tak sentuh? Tak tahu. Tak tidur dengan saya, tak sentuh saya, tak apa pun dengan saya, Ustaz. Soalan, sebab apa? Tak tahu. Takkan tak tahu. Saya tak boleh dengar cakap kak seorang. Saya kena dengar cakap suami akak juga. Sebab siapa abang tak bagi nafkah dekat dia dah 6 bulan abang tak sentuh isteri abang? Sebab dia derhaka. Sebab dia derhaka, dia buat benda tak elok dan dia tak minta maaf pada saya. Selagi mana dia tak balik taat pada saya, saya sebagai suami takkan bagi nafkah pada dia. Maka itu hak suami. Sebab isteri tadi derhaka, isteri tadi nusyus dan tidak taat kepada suami dia. Selama mana dia tidak taat kepada suami dia, maka selama itu suami berhak tidak memberi nafkah kepada isteri dia. Tetapi kalau isteri tadi baik, tak ada salah apa. Saja-saja suami tak bagi nafkah, sama ada dia sengaja ataupun sebab dia sakit, maka isteri tadi berhak menuntut cerai dan tak berdosa. Jadi akak-akak jangan faham pula berdosa hang minta cerai kat laki hang. Habis tu dah 2 tahun dia tak sentuh aku. Kita orang perempuan ni kena sabar lah. Sabar pasal apa? Boleh minta cerai. Itu hak dia. Yang ketiga, boleh minta cerai pada apa? Pasal apa? Pasal suami berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit jantung tak payah lah. Penyakit hak boleh merebak. Apa dia? Coronavirus. Nah, boleh minta cerai lah. Batuk kena penyakit, semua kena penyakit, bersin penyakit. Dia ada siplis. Dia ada HIV. Dia ada AIDS. Dia ada penyakit-penyakit yang bawaan macam ni. Kalau saya tidur dengan suami saya, saya pula dapat penyakit, risiko pada saya. Saya minta cerai. Hak isteri minta cerai. Yang keempat, hak isteri minta cerai pada saya apa? Apabila si suami menghalang si isteri beribadat. Tu nak mana tu? Maghrib dah abang wei, 7:40 dah. Tak. Hang tak minta izin dengan aku nak sembahyang lo. Nak sembahyang kena minta izin abang ke? Aku laki hang. Faham tak? Aku tengah makan ni. Hang layanlah aku. Aku laki hang. Tapi Allah panggil saya sembahyang. Allah Tuhan saya. Derhaka punya laki. Kita pun pergi sembahyang. Suami dia sepak ni tu. Tengah duduk sujud. Suami sepak punggung isteri ni. Tomoh depan tu. Isteri tadi berhak minta cerai sebab suami menghalang untuk beribadat. Suami suruh buat jahat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, cerita saya ni macam-macam jumpa suami suruh isteri buat jahat. Boleh si isteri minta cerai. Yang keseterusnya, seorang isteri boleh minta cerai daripada suami dia. Kalau suami dia dah menghilangkan diri dia. Dah tak balik, dah tak tahu dah pergi ke mana dah. Maka ta'liq yang disebut tu, maka terpakai dia. Pergilah dia mengadukan dengan saksi-saksi sekali, minta cerai. Itu hak dia sebagai seorang perempuan untuk minta cerai. Okey Ustaz, boleh tak minta cerai kalau dah tak ada perasaan? Saya dah tak ada perasaan pada suami saya. Perasaan apa? Sayang, cinta, kasih memang tak ada. Awak, suami, saya pun dah tak ada apa perasaan dengan dia. Dan kami takut kalau kami kahwin lagi, kami masih bersuami isteri,
kami tak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai suami atau isteri dengan baik. Kalau gitu, pergilah bercerai. Yang tu tak apa. Jadi tuan-tuan, kita tengok di sini mana yang boleh minta cerai dan mana yang tak boleh minta cerai. Mana yang dikutuk oleh Allah dan mana yang direda oleh Allah bila bercerai. Baik, yang kelima. Dan derhaka pula sebab masam mukanya selepas daripada bersihnya. Yang kelima, punca isteri menjadi derhaka yang kelima ialah masam muka. Masam muka, Allahu Akbar. Amboi teruknya ustaz, jadi orang perempuan, pergi masam muka pun dosa. Tuan-tuan yang akak-akak, kadang-kadang kita ni tak fikir ya, suami ni penat. Kerja cok kelapa sawit. Berat cok kelapa sawit tu. Tengah-tengah duk cok kelapa sawit tu, duk sabit kelapa sawit. Ular tudung senduk mai turun. Mai turun kok galang. Sungguh hai tuan-tuan, saya ni kerja kelapa sawit, saya tahu. Ada ular di atas tu. Tarik, 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 kacau dia macam di atas tu. Dia turun kok galah tu. Lari kita, terjuntai galah kat atas. Punya nak cari duit. Tu belum masuk lagi kelapa sawit tu, ladang dia tinggi atas bukit. Bila kait-kait buah kelapa sawit, buah tu jatuh di bawah. Buah ni pula setengah meja ni. Pikui wanit atas. Hoi, hoi ya hoi wanit atas. Lagi sekaki nak sampai atas platform tu, tergelincir pula. Jatuh balik tuan-tuan. Aduh. Punya susah nak cari duit. Kita ni bila jatuh lagu tu, tukar nama tu. Masa angkat kelapa sawit, masa jatuh, tukar nama tu. Aduh, letihlah aku sawit, sawit. Wikuilah sawit, sawit. Lagi sekaki nak sampai tergelincir. Bumbu-bumbu jatuh. Babi. Tadi ya sawit jatuh tukar babi tuan-tuan. Nampak tak? Mana faham? Tak faham tak? Itulah manusia ni tengah baik-baik. Nak tengok dia jahat tak jahat, tunggu dia marah tuan-tuan. Tengok ni atas kepala kita ni. Atas kepala kita ni cicak. Cicak ah. Oi, cicak ah, cicak. Cuba dia jatuh, kedebuk atas mata. Celaka. Lah, tu cicak. Pasal apa tak sebut? Cicak sungguh. Tukar nama tu, babi je. Nampak ni. Bila masa babi tukar dia cicak, cicak dia babi. Cicak pun heran. Bila aku babi? Manusia ni dia nak tengok baik tak baik. Bukan masa baik. Suami isteri nak tengok romantik tak romantik. Bukan tengah baik. Tengah baik ni bunyi mama, mami. Oh, macam-macam. Sayang, habibi. Ui, sayang. Cuba tengok masa marah. Apa ganti nama? Oi, bodoh. Nasi mana? Amboi. Masa tengah baik? Mama, nak nasi. Kejaplah, abang. Cuba tengah marah. Oi, bodoh. Maknanya jahat laki-laki ni panggil isteri bodoh. Waktu tengah marah pun panggillah sayang. Sayang, nasi mana? Waktu tengah marah, panggil abang lagi. Abang yang salah. Abang yang cakap kasar dengan mama. Abang tak cakap kasar pun dengan mama. Mamanya cakap kasar dengan abang. Lagi setengah jam, baiklah tuan-tuan. Ni tidak. Waktu tengah marah, hilang abang tu. Woi, dia panggil woi kat lelaki dia. Kamu tu bodoh. Amboi. Mana dia habi? Habi, jomlah dengar ceramah Ustaz Kazim. Tengah baik. Tengah jahat. Babi. Tukar nama lain. Jahat jantan babi. Hai, apa nak jadi kita ni? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dah kerja kelapa sawit begitu berat, penat, balik ke rumah, isteri muka masam, apa perasaan si suami tadi? Punya teruk cari rezeki, bawa lori ni berjam-jam. Bawalah bekas air balik ke rumah. Isteri masam muka. Ingat tak tahu cari rumah. Tahu juga no? Buat gelet tu. Ni duk lembek tengkok lagu tu. Ingat tak reti dah jumpa balik juga no? Apa pula ni? Abang akan balik kerja. Orang lain bekerja juga. Mata tak tengok lelaki. Mata duk tengok Gegar Vaganza. Mulut duk cakap. Apa hang salah hang tutup sat Gegar Vaganza tu. Hampir gegar lelaki hang dulu.
abang balik, abang balik, abang balik, hilang penat dia. Ni dak. Ni yang hadis sebut di sini, dengan sebab kau masam muka pada suami kau, dikira derhaka. Baik. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang menjadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam kitab fiqah. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut, dan jikalau dengan suatu lahzah sekalipun, satu saat sekalipun, satu seketika sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaiannya dengan sebab pasal itu. Selagi mana belum balik taat kepada suami dia, maka suami dia berhak tidak memberi nafkah kepada isteri dia. Tadi kita duk sebut lima tanda-tanda isteri yang derhaka. Isteri buat satu benda yang sebab derhaka. Bila isteri nak makan nasi, jangan makan. Abang tak izinkan hang makan. Kamu lawan abang. Berhak. Isteri cakap tak apa, abang tak bagi tak apa. Cek pun ada duit. Aku pun ada duit. Cakap aku cek tak ada lah. Aku pun ada duit. Okay. Berhak. Bukan setakat berhak tak bagi makan. Berhak juga tak tidur sekali. Dah pukul 11 lah. Isteri kata, mainlah tidur. Tengok TV apa lagi. Tidurlah hang dulu. Abang nak tidur atas sofa. Tu mengadak-adak. Tu merajuk lah tu. Tak merajuk lah. Abang marah dekat hang, pasal hang derhaka pada abang. Tak mau tidur sudah, tidurlah tu. Pap di kunci pintu. Berapa banyak tuan-tuan ni isteri hak macam ni, walaupun dia semayang, semayang dia tergantung di awang-awangan. Walaupun dia buat baik baca Quran, tak sampai pahala dia. Walaupun dia duk berzikir, dengan sebab dia derhaka pada suami dia, tak ada makna apa zikir tu. Dan tiada pula wajib gilirannya. Kalau dia bermadu, tak wajib giliran dia. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat tidurnya hingga balik kepada daripada derhakanya menjadi taat, dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna. Kata Allah Ta'ala, isteri yang kamu takut dia derhaka, isteri yang kamu tengok dia ni boleh jadi derhaka, yang nombor satu apa kita buat pada isteri? Fa'izuhunna, tolong nasihat. Sebab tu abang-abang, kalau kita takut isteri kita nusyus, tolong nasihat. Walaupun isteri ni gaji besar daripada kita, jawatan besar daripada kita, dengan dia-dia pun besar daripada kita. Kita halus eh, pendek. Tetap suami kena nasihat isteri dia supaya isteri dia tak jadi nusyus. Baru ni saya jumpa satu isteri besar, suami kecil. Nah, isteri main mengadu. Saya kata, kak, saya tak boleh dengar cakap akak seorang. Saya kena dengar cakap suami akak. Kak. Boleh tak panggil dia main depan saya? Tak pernah? Main jumpa Ustaz Kazim main. Ustaz Kazim lah, Ustaz mana lagi? Tu dia, tuan-tuan garangnya, tuan-tuan. Oh. Kalau saya jadi suami dia, saya pun pendek, tuan-tuan. Oh. Garang sungguh. Tak lama lepas tu, main laki dia naik motor. Kecil, tuan-tuan. Loh, hak isteri tu dia. Hak isteri saya tengok lagu tu. Hak laki saya tengok macam ni. Oh, subhanallah. Mereka kata murah rezeki laki pendek, tuan-tuan. Pasal apa ni, abang? Cerita elok-elok. Dia tak hormat saya, Ustaz. Tak hormat apa? Awak tu je tak bagi nafkah kat saya. Pompang, pompang, walah. Ustaz, isteri saya tolak saya, Ustaz. Terkangkang saya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, saya tengok isteri dia besar. Saya boleh bayang macam mana lah laki dia terkangkang kena tolak, tuan-tuan. Malang nasib laki dia. Walaupun isteri ni besar lagu tu sekalipun, Allah pesan, tolong nasihat. Fa'izuhunna. Tolong nasihat kalau kamu takut isteri kamu nusyus. Ustaz, isteri saya tak nak dengar nasihat saya. Kalau gitu, hantar dia main kuliah. Suruh dia ikut kuliah. Suruh dia pergi belajar. Dengar nasihat daripada asatizah. Dengar nasihat daripada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Ustaz, dengan ustaz tu pula isteri saya marah, Ustaz. Kalau gitu, minta nasihat daripada mak bapak.
Bagitau pada mak, bagitau pada mak ayah, bagitau pada kakak ipar, perangai suami isteri ni macam ni. Tu tanggungjawab suami. Yang keempat, mak bapak pun dia tak hormat ustaz, bawa pergi jumpa naik qadi dan saksi hari tu yang pergi menikah. Suka saya ingat pada abang-abang yang suka jadi saksi ni. Begini duk sebelah naik qadi duk akad nikah dengan bangga je sebab dia tahu masuk kemerah. Saksi dapat RM20 pula, seronok dia. Jaga-jaga tuan-tuan yang jadi saksi. Kalau rumah tangga tadi masalah, isteri dia atau suami dia datang jumpa kita, boleh saya jumpa dengan tuan imam? Tuan imam tak ada pergi umrah. Boleh saya jumpa dengan tuan saksi? Ha, saya ada. Ustaz yang jadi saksi saya menikah hari tu. Ya. Masalah suami saya ni ustaz, saya nak mengadu ke ustaz lah. Oh, saya tak mau campur. Apa nikah tu. Tak mau campur lah, saya punya kerja hari, minta maaf lah. Amboi. Dalam surat nikah tu nama abang saksi tu. Abang yang dera laki saya 2 kali angkat nikah suruh ulang balik tu. Abang je kata tak jelas. Sekarang abang pula pandai cakap tak mau campur ni hampa punya. Tolong selesaikan apa masalah dia. Kadang-kadang kita lepas tangan, mak lepas tangan, pak lepas tangan, kawan lepas tangan, dia nak mengadu ke siapa? Lama-lama dia jadi murung. Dapat suami yang tak betul. Dapat suami yang gila, dapat suami yang tak betul. Handsome tuan-tuan, tapi gila. Tahap gila dia apa? Bila isteri dia berbuah dengan anak laki-laki dia, dia tampar anak laki-laki dia. Jangan nyembang dengan bini aku. Isteri dia kata, ni anak kita abang wey. Hang bini aku. Pi jauh-jauh. Anak dia umur 14 tahun lari masuk bilik. Takut ke pak, pak gila. Isteri dia memang mengadu dengan saya. Ustaz tolonglah nasihat suami saya ustaz. Sekejap dia sepak aku pula tak pasal aku. Nah, ni kena makan ubat ni kak oi. Kena bawa pergi jumpa pakar psikologi kak oi. Kenapa suami akak ni gila macam ni? Bukan boleh pergi jampi ya. Saya jumpa kes macam ni 2 kes. Tolonglah ustaz, suami saya ni suka tampar anak-anak, suka tampar saya. Tolonglah main ubat suami saya ustaz. Saya pi bawa ustaz kawan-kawan pengiring saya. Pi tuan-tuan, dia buka pintu, saya tengok subhanallah. Macam Evander Holyfield. Macam tu saya tengok, tu dia bapa. Dengan legam dia, hitam, besar, ragam, tegak badan. Nak apa ni? Dah saja main. Dan saja main tuan-tuan. Yang ni dia rimbuk kami 4 orang balik saja kami tuan-tuan. Besar sungguh. Saya tanya saja main ziarah lah. Kata abang dah duduk belajar makrifat apa semua. Zikir-zikir apa. Kami sajalah kok boleh nak belajar. Rupanya gila isim. Dia tunjuk kat saya cara berzikir ni. Kita ambil tangan ni, tak macam ni, tarik nafas sekali. Tuan-tuan, bergegar rumah. Bayangkan saya hak jantan pun bila dia sebut. Saya pun naik bulu rumah. Isteri dia macam mana tuan-tuan? Anak-anak dia halus-halus macam mana? Besok isteri dia telefon macam mana ustaz? Saya tak boleh ubat kau eh. Ubat dia tanya rambutan. Go ahead go start, tanya rambutan. Ilmu tak ada, basic tak ada, apa tak ada, pergi belajar makrifat, terlipat apa semua, lalai jadi apa? Lalai jadi duduk, zikir ni. Saya tengok pun takut badan besar tuan-tuan jadi wrestling elok ni. Jadi akak-akak, kalau akak-akak ada masalah, pergilah tempat yang nak menyelesaikan. Ini tidak pergi jumpa Ustaz Kazim mengadu kucing hilang. Ustaz boleh buat semayah aja, kucing hilang. Ni gambar dia ni. Oh lawa tu lah. Kata ustaz tolonglah, buatlah ustaz. Oi. Kawasan kau kawasan Kelang ke? Ah, banyak lah. Orang Vietnam ramai tu. Oh ramai, selamat kau. Oi. Kalau Vietnam ramai kira inna lillah kau. Oi. Dia baru buat sup tak pun sate. Sudah lah. Pergi cari kucing baru lah. Hang pergi cari kucing hilang. Hang pergi. Yang ini suami gila pergi cari. Ustaz tak ke ustaz tu kan gila pula. Kalau suami sakit, hospital. Yang tu, ini semuanya ustaz yang penawar semua ni.
Baik, dan dia kata sampailah beberapa tahun sekalipun, kalau isteri tadi tak kembali taat, tak payah bagi nafkah. Sehinggalah isteri tadi taat, minta ampun, minta maaf. Baik. Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat. Yang berbuat baik, yang tidak pernah derhaka kepada Allah sekejap mata pun. Dan bahawa menyiksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Nabi SAW dia sebut kepada kita apa? Nabi kata, Abna Adam, ati' rabbaka tusamma aqilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan, kata Rasulullah. Manusia ni ada dua, satu yang berakal, satu yang bodoh, jahil. Siapa yang berakal? Yang berakal ialah orang yang taat kepada Allah. Sesiapa yang taat kepada Allah, dia dipanggil berakal. Dan sesiapa yang berbuat maksiat, nama dia jahil. Itu ya. Kalau orang tanya kita, apa makna ada akal? Orang yang ada akal ialah orang yang buat ibadat. Itu namanya orang yang ada akal. Siapa dia orang jahil? Orang jahil ialah orang yang berbuat maksiat. Macam-macam makna yang kita sebut berakal. Kita ambil makna yang Nabi sebut. Orang berakal tu siapa? Orang yang buat ibadat. Walaupun ibadatnya cuma kecil, itu orang cerdik. Siapa dia orang bodoh? Orang yang buat maksiat. Walaupun kecil maksiat dia, bodoh. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok hari ni Pak Lawak mati. Nah, pelakon mati. Ramai orang pergi ziarah dia semayang macam semayang Jumaat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita ni tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi tuan-tuan ni macam mana keadaan kita ni. Cuma kita minta supaya kita mohon Allah Ta'ala ambil kita ni dalam keadaan husnul khatimah. Jadi orang tanya, macam mana ustaz supaya nak mati dalam husnul khatimah? Jawapan dia senang. Sentiasa buat baik. Dan langsung tak buat jahat dan tidak ada keinginan untuk buat jahat. Baiklah kita. Sama ada mati dan tidur ke. Ustaz, mati dan tidur ustaz. Sebelum tidur, ngucap dulu pun masalah. Elok-elok ngucap tidur. Lepas tidur mati. Mati dia dalam keadaan ngucap. Apa masalah? Ni tidak. Mati dalam keadaan duk maki orang. Sebab tu sebaik-baik perkataan ialah La ilaha illallah. Dan siapa yang mengucapkan La ilaha illallah sebelum dia mati, syurga tempat dia. Perkataan paling baik disebut La ilaha illallah. Tuan-tuan naik kereta. Nu daripada Pekan. Nak masuk ke masjid. Anak duduk sebelah. Tengok-tengok kereta sebelah. Kereta depan tak bagi signal. Tiba-tiba dia kona. Kita pun berat, menyacak berat. Perkataan yang terbit. Haram jadah sungguh. Lepas sebut haram jadah. Kena serangan jantung. Terkejut pasal berat tadi. Mati. Perkataan sebelum dia mati. Haram jadah. Apa jadi tuan-tuan? Tok Imam yang tanya anak dia. Pak hang macam mana? Sebelum jadi tu lagu mana? Pak, dia ikut belakang kereta. Tentu? Kereta tu tak bagi signal apa. Dia masuk tu, pak terkejut. Pak tekan brek, pak sebut haram jadah. Tentu? Mati tu. Oh, sudah tuan-tuan. Bukankah perkataan paling baik La ilaha illallah? Sikit-sikit La ilaha illallah. Sikit-sikit La ilaha illallah. Kereta kona kiri tak bagi signal, La ilaha illallah, sakit jantung, pun mati. Matinya dalam keadaan La ilaha illallah. Sampai tahap macam itulah tuan-tuan kalimah thayyibah ni. Ini tidak haram jadah, celaka, gila, babi, sengit, haret, anjir. Macam-macam benda dalam Facebook sekarang ni, anjir. Pisang. Oh, semuanya ada. La ilaha illallah tak ada. Jom tuan-tuan, kita nak mati dalam keadaan yang baik. Orang tanya pada saya, ustaz, macam mana yang dikatakan keluarga bahagia? La ilaha illallah.
akak-akak ni, apa yang ada pada akak tu, semuanya boleh dapat jadi keluarga bahagia. Saya ada anak murid saya, suami dia pergi sembahyang subuh, van langgar dari belakang. Patah riuk tuan-tuan, besi masuk, paha masuk, betih masuk. 13 tahun lumpuh. Depa duduk di pondok sekolah saya, 13 tahun suami dia lumpuh, isteri dia belah. Dan isteri dia tak pernah pergi ke mana pun sejak suami dia sakit. 13 tahun tak keluar pada pondok, tak pernah pergi Taiping, tak pernah pergi KL. Lepas habis iddah laki dia mati baru ni, dia pergi KL. Macam hantu keluar pada Melaka, tu dia terkejut. 13 tahun tak pernah keluar. Saya tanya dekat dia, akak, ajar macam mana kalau saya jodohkan orang lain, nak tak? Tak mau dah ustaz, cukuplah. Saya rasa saya dengan arwah pun dah bahagia sangat dah. Saya tak nak hilangkan ingatan saya pada arwah dengan suami baru. Saya bahagia dengan dia. Saya bela dia 13 tahun ustaz, berak dia, saya basuh, makan dia, saya suap semua. Saya bahagia ustaz, saya tak mau hilang kebahagiaan tu. Subhanallah. Dia boleh cakap suami yang macam tu membahagiakan dia. Sebab tu saya kata tadi, keluarga bahagia ni terletak pada diri tuan-tuan. Anak ramai, anggaplah ini keluarga bahagia. Ni tak, bila anak ramai kita marah isteri kita. Hei, anak api sana, anak api sini, anak api kedapung pun ada, api lah jamban pun ada, banyak sungguh. Tu ku kata ke hang leha, oi beringatlah. Tapi tak berhenti ni. Apa punya laki cakap macam itu? Isteri kata, abang, oi, kalau cik tidur seorang-seorang, tak ada siapa kacau, tak yang beranak, ha? Cubalah abang enjoy dengan anak yang ramai, itulah letak bahagia dia. Masalah dia ustaz, saya sekarang tak ada anak, kita orang tak ada anak. Itulah kebahagiaan awak, Allah bagi tak ada anak. Enjoy lah dengan tak ada anak tu. Kita sekarang bila Tuhan bagi, tak kena, tak kena, tak kena. Awaknya hang mandui ke apa? Kata kita pula mandui. Abang lah kot. Eh, hang tengok adik-beradik aku 8. Habis tu saya 6. Tak mana mandui pula. Duk bergaduh mandui-mandui. Buangkan perkataan mandul tu. Jom kita enjoy. Malam ni Masjid Abdullah Fahim kuliah. Subuh besok masjid nu dolah apa pula kita pi pula ustaz dolah khairi ke apa kita pi sana pula. Tiap-tiap malam kuliah, enjoy dia. Habis kuliah enjoy, nak balik nak buat apa, bukan ada anak. Singgah nu depan nu. Sup dia bok. Singgah aku nak sana pula. Cukup tiok kerang. Cukup 4 tahun gaut mono. Dua-dua bahagia gaut tuan. Hak mana faham, faham tak faham sudah. Allah Ta'ala ni dia bagi peluang untuk kita enjoy. Yang kita tak mau pasal apa? Duk cari yang tak kena. Tahu Ustaz, laki saya tu kalau dia duduk atas sofa Ustaz, saya duduk sebelah dia, dia main duduk terangkat saya Ustaz. Bila dia bangun baru saya duduk balik Ustaz. Oh, sabarlah kau eh. Dengan sebab suami akak tu gemuk, selamat kak. Dengan sebab suami akak tu boroi, selamat, enjoy lah. Tak ada siapa mengorat laki akak. Tak duk komplain. Ustaz boleh ubat tak laki saya berdengkur? Tak larat nak operate Ustaz berdengkur punya kuat. Dengan sebab berdengkur tu akak bersyukur akak. Akak tahu suami akak masih hidup. Ayah mana mak? Han tak dengar kan? No? Nampak tu? No? Nak bergegar dinding rumah kita tu. No? Maknanya masih hidup laki kita. Berapa banyak laki hak tidur, malam-malam dia keluar senyap-senyap waktu isteri tidur. Isteri tak sedang. Dia keluar senyap-senyap pergi dating dengan makwa lain. Tapi akak-akak, suami akak tak pernah keluar dating. Tu, berdengkur ada. Nak kemat ke, gempa bumi ke, pak hantu, dengkur je. Cubalah enjoy dengan apa yang kita ada. Maka itulah bahagia. Bahagia ni subjektif. Tuan-tuan bukan boleh bayangkan, aku nak jadi macam dia. Keluarga yang misali, anak-anak yang baik. Bukan boleh macam itu. Yang tu rezeki dia, yang ni rezeki kita, yang ni kelebihan dia, yang ni kekurangan dia. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebab tu saya sebut, enjoy your life.
nikmati kehidupan ini, itulah bahagia. Baik, yang terakhir. Dan telah berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya dengan hadapan muka dia. Baca yang ni kat orang perempuan, tak pasal dia kata. Pasal apa? Isteri kita, bila kita baca hadis ni, isteri kita kata, tak payah nak ambil debu muka kat laki dia. Nak ambil debu muka dekat kaki suami dia, nak pi sapu kat muka aku, daklah, tak paksai lah. Paksai apa? Isteri kita kata tak paksai. Jawapan dia senang, paksai kita yang tak paksai. Tapi kalau kita ada paksai, kalau kita ni orang pasai, baik punya orang, oh dia tu lah bagus, isteri sanggup buat apa pun. Kenapa bila dibaca benda-benda, oh teruknya nak jaga laki, sampai kena ambil muka pi tenyih kat kaki suami. Kalau boleh buat, pasal tak boleh buat aja. Kalau boleh buat, buat. Tapi pasal Nabi kata tak payah buat. Nak tunjuk kata apa? Besarnya hak suami. Tapi kenapa bila dibaca macam ini, isteri kata, tak payah. Pasal apa? Jawapan dia sebab kita tak baik. Subuh pukul 7. Tu macam mana? Semayang malam tak benar. Tu je mana? Buka puasa ni, nasi peduk dalam mulut dah. Ni. Tengah-tengah gigi dah. Seperiuk buka puasa. Orang lain berhenti dah. Sadaqallahul azim. Anak perli. Hang sadaqallah, aku tak sadaqallah. Bila pak tu semayang maghrib, 8 suku, pak rukuk, nasi jatuh balik. Awak yang teruk sangat laki aku ni. Tiba-tiba tuan-tuan nak suruh isteri tuan-tuan hormat tuan-tuan. Quran tak pernah baca. Baca pun merangkak. Doa tak pernah baca. Habis tu baca dah hari tu sekali doa. Allah malakasum tu yang dia baca. Tak pun Allah membarik lana. Tak pernah jadi imam semayang. Tak pernah. Tak pernah nak basuh pinggan. Tak pernah nak basuh kain. Tak pernah nak kemas rumah. Jadi raja betul-betul. Sebab tu isteri cakap, tak payah Ustaz. Tapi kalau abang ni, malam-malam bangun, 4:30 bangun. Allahu Akbar. Bukan bangun pergi kencing. Tu kencing mana? Bangun semayang malam. Allahu Akbar. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok isteri buat macam mana. Pukul 5:30 start motor. Abang nak pergi masjid. Baiklah abang. Pergi masjid. Tiap-tiap pagi tak pernah miss. Allah. Isteri tuan-tuan akan hormat pada tuan-tuan. Akak-akak ada 2 motor. Satu Chris. Satu lagi Y3 suku. Suami naik Y3 suku pergi sembahyang subuh 5:30. Akak ikutlah belakang. Buat surprise. Masjid kono kiri, suami kita kono kanan. Pi ke mana? Masjid mana pula orang tua ni? Rupa muah janda mana tak tahu. Patutlah tiap-tiap malam pi bangun cilakui tuan-tuan ni. Nampak benar nipunya. Jadi abang-abang kalau rasa nak isteri hormat pada abang, saya minta satu aja. Bangun sembahyang malam. Qum bil lail illa qalila. Sikit pun jadilah. Sekarang subuh lewat. Subuh lewat lah ni. Pukul 5:30 boleh buat qiyamulail. Mula-mula semayang qiyamulail. Seminggu kita buat seorang. Masuk minggu depan, isteri tanya abang, malam ni abang nak buat lagi tak? InsyaAllah. Cik ikut? Jom. Dua-dua orang tahajud. Subhanallah. Tuan-tuan tengoklah apa isteri ni akan jadi. Dia jadi lemah lembut, dia jadi sopan, dia jadi seronok, dia jadi baik, dia jadi rindu. Nombor satu, kita mula daripada diri kita dulu. Ibda' bin nafsika. Hang mula pada diri hang dulu. Ni dak, kita duk murut, isteri tak hormat, isteri tak hormat. Subuh pun lepas. Subuh pun tengah-tengah.
Kemudian nak suruh isteri hormat kita. Yang kedua, sebelum tidur baca Quran, sebelum sembahyang subuh baca Quran. Quran ni tuan-tuan baca. Tuan-tuan tengok apa anak-anak dan isteri akan buat pada tuan-tuan. Ni tak duk buka Facebook, Quran tak buka. Tak renggang ni handphone ni, duk lan jamban pun main handphone. Duk bergulung dengan kain pelikat handphone. Nyala pula tu, ada orang call tu. Abang tak boleh tinggal kat handphone abang tu. Saya tu tengok lah tuan-tuan orang duk sembahyang ni. Habis-habis salam belah kanan, lunyok kaki tu. Dia ni gout ke apa? Lunyok kaki. Rupanya nak ambil handphone. Dia terajang orang depan. Duk sengit lagu tu. La ilaha illallah. Ada pula yang sembahyang tak handphone atas sejadah. Tak handphone atas sejadah, mengadap muka ni kat kita. Tengah-tengah sembahyang tu ada call masuk, keluar gambar pula. Tengok tu. Kita pun tak khusyuk. Gambar siapa? Gambar. Beli lah tuan-tuan pekup ke apa ke, gambar tu bagi ke bawah, skrin dia tu bagi ke bawah. Ni letak dia bawah tu. Kalau gambar elok tak apa. Main tengok gambar. Oh, sudah. Kita tak ada handphone. Kiri kanan ada handphone. Lepas dia ni. Oh, meriahnya tuan-tuan. Aduh. Jom tuan-tuan. Kita tinggal sekejap benda ni. Kita baca Quran. Supaya rumah kita tak jadi kubang. Rumah kita ni jadi lembut dengan sinaran iman. Dengan sinaran yang baik-baik ni tuan-tuan. Yang ketiga, apa yang kita nak buat supaya isteri kita ni hormat kita? Tuan-tuan marahkah? Tuan-tuan sukakah dengan dia? Tuan-tuan apa pun dengan dia, tolong hormat dia dengan panggilan yang baik. Jangan panggil dia bodoh, jangan panggil dia hui, jangan panggil dia bangang, bengong, jangan. Sekali tuan-tuan panggil dia bodoh, sampai mati dia ingat. Weh bodoh. Memang kita bodoh pun. Besok minta maaf. Maafkan abang. Abang minta maaf. Abang panggil bodoh semalam. 3 tahun lepas tu panggil lagi bodoh. Isteri ingat balik. Abang dah 2 kali pergi saya bodoh. Astaghfirullahalazim. 3 tahun lepas pun dia masih ingat lagi tuan-tuan. Sebab itu abang-abang, tolong elakkan panggil perkataan betina, perkataan bodoh, perkataan nak marah macam mana pun, tetap panggil dia waktu sayang. Kita marah pada dia pun, sayang, cepatlah sikit, lambat je sayang. Tetap panggil sayang. Kita panggil apa dekat isteri kita? Milo. Tu cerita labu labi ke cerita apa? Doremi ke apa? Bukan Mila, nama saya Milo kata dia. Nama dia Mila, tetap panggil Mila. Jangan panggil hoi. Yang keempat, yang kelima, bagaimana nak supaya isteri kita ni hormat kepada kita? Tuan-tuan, ada masanya perlu bergurau, ada masanya perlu serius. Jangan tuan-tuan jadi pak lawak saja dalam rumah, isteri tak hormat. Ada masanya kena tegas. Abang tak suka benda ni. Ada masanya jadi romantik. Jangan tuan-tuan pula tegah 24 jam. Minta nasi tu pun macam polis. Cerita gerak khas. Wah, Inspektor Mazlan segak hari ini. Ah, itu nampak tuan-tuan ni. Saya dah tengok gerak khas. Memang macam ini ke polis cakap tuan-tuan. Apa khabar tuan? Ah, khabar baik pada hari ini tuan-tuan. Mana ada orang cakap macam itu? Abang-abang, takkan dengan isteri pun macam tu? Siti Zubaidah, nasi tak cukup ni, boleh tambah lagi? Eh, sudah tuan-tuan. Aduh. Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata, seorang perempuan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya anak mamakku, si Anu namanya, ibunya meminang ia akan dia akan daku. Maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Kalau boleh, kalau aku mampu, aku nak kahwin. Kata Rasulullah ni, dia kata mak menakan dia main minang dia untuk sepupu dia. Rasulullah, boleh tak abang kat saya? Apakah hak seorang suami? Kalau saya mampu, saya berkuasa, saya nak kahwin lah. Kata perempuan ni pada Rasulullah. Tuan-tuan dengar apa Nabi cakap.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada hak suami jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilatlah si isteri itu akan dia dengan lidahnya. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Subhanallah. Suami kita ni kena sesemua apa atau beringut. Dia pergi ambil tisu nak lap. Abang. Jangan lap. Macam jilat. Isteri ni serwek ke apa? Kalau ada hak sanggup buat. Loh punya baiklah. Kata Rasulullah. Takkan ada orang buat, tuan-tuan. Budak kita buat. Budak tak boleh menafas. Ni, ketat hidung. Utara tak ketat hidung. Ha, pak boleh sedut. Dia pekuk kat hidung, pak dah tarik. Muk, tarik. Dia ludah cepat-cepat. Setengah tak ada ludah balik. Alay lah, dia kata. Ha, pak dia sanggup buat. Tok Wan dia sanggup buat pada cucu. Tak larat nak pam hak klinik dua pagi lah. Dia buang pam tu. Mek aku pam. Dia tarik tuan-tuan. Oh hebat bapak ni. Nah subhanallah. Duk tarik hingui henak. Budak suruh seh dia tak reti. Tuan-tuan faham ke seh ni? Suruh seh budak je. Faham seh tu lah lah. Pak seh dengan mulut dia. Baik nombor satu. Nombor dua. Apa lagi kata Nabi? Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Kata Rasulullah, kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, aku suruh isteri sujud pada suami yang soleh. Tapi kerana manusia tak boleh sujud pada manusia, maka tak payah sujud. Bila dengar dua tu. Bila dengar dua tadi, perempuan tadi kata apa? Maka berkatalah perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya menjadi Nabi, tidaklah aku bersuami selama mana aku kekal dalam dunia. Perempuan tadi ambil keputusan. Kalau macam itulah Rasulullah, beratnya tanggungjawab seorang isteri. Saya ambil keputusan, saya tak nak kahwin ya Rasulullah. Biarlah saya bujang sampai mati. Perempuan macam ni saya jumpa seorang. Kerja jabat kesihatan. Gaji besar, pegawai besar, doktor tuan-tuan. Saya tanya doktor, minta maaf tanya. Doktor tak mau kahwin? Tak nak. Saya nak jadi Rabi'atul Adawiyah. Oh, gitu pula. Kenapa tak nak kahwin? Sebab saya takut saya tak boleh jadi isteri yang baik. Biarlah saya jadi macam ini. Ustaz tak baca hadis tu. Satu perempuan datang jumpa Nabi. Nabi kata kalau perempuan tadi jilat hingui ke darah suami dia dengan lidah dia, belum sempurna lagi hak. Kalau boleh sujud pada suami yang soleh, dia nak sujud, belum lagi sempurna hak. Punya beratnya hak sebagai seorang isteri pada suami dia. Saya takut saya tak boleh buat. Sebab tu saya ambil keputusan, saya nak bujang sampai mati. Tuan-tuan, lepas dia cakap macam itu, saya tanya, kak, kak baca tak hadis tu habis? Hadis tu panjang kak. Ada lagi huraian bawah dia. Akak baru ambil separuh. Aku nak bujang sampai aku mati. Ada lagi kak, bila perempuan tu cakap macam itu, Nabi hurai lagi, Nabi cakap lagi pada perempuan tu. Akak tak baca hadis tu? Rupanya dia ambil daripada kitab Muhimah ni. Dia ambil kitab Muhimah dia sampai situ je. Kitab Muhimah tak terang lagi tuan-tuan. Di belakang dia, di bawah hadis tu ada lagi benda itu. Apa yang Rasulullah kata pada si perempuan tu? Jawapan dia insya-Allah bulan depan. Kita sambung lagi tuan-tuan. Masa dah tamat lah. Okay, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Saya dah bincang dengan TV3. Mereka dah setuju untuk buat rakaman sepatutnya minggu depan. Tapi tarikh tu tak kena dengan saya di sini pula. Saya kata tarikhnya di sini ialah malam ini. Jadi insyaAllah saya akan usahakan juga untuk bawa ke sini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna 'alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.